Anggota Komisi 9 DPR RI Sutan Adil Hendra gelar vaksinasi bagi masyarakat Jambi. Kegiatan yang digelar selama 2 hari tersebut berjalan tertib dan dengan pengawasan protokol kesehatan yang ketat. Vaksinasi ini juga mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Anggota Komisi 9 DPR RI Dapil Jambi Sutan Adil Hendra yang kerap disampah sah menginisiasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat umum di Provinsi Jambi. Vaksinasi tersebut digelar selama 2 hari. Pada Selasa 31 Agustus 2021, vaksinasi diselenggarakan bersama Paguyuban Putra Jawa Kelahiran Sumatera atau Pujakusuma Jambi dan Forum RT Kecamatan Kota Baru yang berpartisipasi menyediakan tempat bagi masyarakat yang akan divaksin dengan jumlah sasaran sebanyak 500 orang. Kemudian dilanjutkan pada hari Rabu 1 September 2021, bertempat di salah satu hotel ternama di Jalan Nusa Indah 1, Rawasari, Kota Jambi. Vaksinasi ditargetkan kepada 500 orang. Untuk vaksinasi hari kedua ini, Sutan Adil Hendra berkolaborasi bersama dengan jajaran Kemenkes RI. Dalam kegiatan vaksinasi bersama sah itu, turut dihadiri Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana, Ketua Forum RT Kecamatan Kota Baru sekaligus Ketua Pujakesuma Jambi Suparyono, Dijen Pencegahan dan Pengendalian Direktorat Kesehatan Jiwa dan Nafza Luki Hartanti, Perwakilan Dinkes Provinsi Jambi, Kasatpol PP Kota Jambi, Camat dan Lurah setempat. Vaksinasi massal yang diinisiasi oleh anggota Komisi 9 DPR RI Fraksi Gerindra Sutan Adil Hendra ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak termasuk Pemkot Jambi. Karena dapat membantu pemerintah dalam mencapai herd immunity atau komunitas yang memiliki imun tinggi. Sementara itu, Sutan Adil Hendra dalam sambutannya berkomitmen memperjuangkan vaksinasi sebanyak-banyaknya bagi masyarakat khususnya di Provinsi Jambi. Target sasaran untuk tahap pertama ini berkisar 4.000 dosis. Dirinya juga menegaskan tidak rela apabila ada warga Jambi yang terjangkit COVID-19 karena belum divaksin. Tentu harapan saya dengan nanti divaksin ini imunitas kekebalan daripada warga kita akan bertambah. Makanya justru karena itu saya tidak rela ada warga kita di Provinsi Jambi ataupun masyarakat kita terjangkit COVID-19 karena belum divaksin. Oleh karena itulah saya memperjuangkan untuk vaksin ini sebanyak-banyaknya agar semua warga kita di Provinsi Jambi, khususnya lah dulu Kota Jambi, ini bisa tervaksin semua. Sutan menambahkan, pelaksanaan vaksinasi ini terlaksana baik, tertib dan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Sutan berharap dengan adanya vaksinasi massal ini, perekonomian dan aktivitas warga dapat meningkat karena terhindar dari virus COVID-19. Rian Chen, JEK TV melaporkan.